الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang bahagia lagi dikasihi pengurusi kegiatan puasa, para-para imam dan para-para bila, semua para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Dan hari ini kita sudah memasuki iaitu malam pertengahan Ramadan, iaitu malam yang ke-16 Ramadan, di mana sehari lagi kita akan menyambut iaitu peristiwa yang terbesar di dalam Islam, tidak lain dan tidak bukan ialah peristiwa Nuzul Quran. Pada malam esok, iaitu mereka usahanya Rabu, ialah hari Nuzul Quran, di mana Nuzul Quran ini diturunnya Al-Quran dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yang bermaksud masa yang diwajibkan kamu berpuasa bulan Ramadan, dan di mana pada bulan Ramadan diturunnya padanya ialah Al-Quranul Karim, dan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran juga ia menjadi keterangan-keterangan yang membezakan dan menerangkan, keterangan-keterangan yang menunjukkan dan menjelaskan petunjuk, iaitu kebenaran yang hak, dan juga menjelaskan perbezaan yang juga yang dikatakan Al-Furqan. Al-Quran ini, makna Al-Furqan ialah perbezaan antara yang hak dan juga yang batil. Oleh itu, hadirin hadirat yang Allah sekalian, dalam kita mengingati peristiwa Nuzul Quran inilah, penurunan Al-Quran inilah, jangan kita lupa, di samping kita membaca Al-Quranul Karim dan juga membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan maknanya, kita perlu mendalami dan memahami dan tadabbur Al-Quran itu sendiri. Kerana hari ini ramai umat Islam yang ketinggalan daripada semua aspek. Kerana apa? Tidak lain dan tidak bukan, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pegang teguh dengan sekuat-kuatnya Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat dan akan sejahtera dan akan baik selama-lamanya sehingga akhir hayat. Selagi kita tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, selagi itu jugalah kita tidak akan selamat dan tidak sejahtera. Kita lihat sekeliling dunia pada masa kini, tuan-tuan, banyak masalah-masalah yang berlaku, masalah yang timbul tentang gejala sosial apa saja. Kerana apa? Tidak berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya bukan hanya mengingati, memperingati perayaan ataupun peristiwa Nuzul Quran, tetapi kita kena menghayati dan kita kena menjadikan Al-Quran ini umpamanya sebagai kita keintiman, macam mana keintiman persaudaraan kita sesama mukmin dan orang beriman. Begitulah juga dengan Al-Quranul Karim, kita kena jadikan lebih intim lagi. Bagaimanakah kita nak menjadi intim kepada Al-Quran? Kita kena mengamalkan dan menghayati dengan sepenuhnya. Maka barulah kita yang dikatakan kita betul-betul dengan keintiman kepada Al-Quran dan juga Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Wasilah Ibnu Al-Asqa bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailati min Ramadan, wa unzilat Tauratu
لست مدين من رمضان وإنجيل لثلاثة عشرة خلات من رمضان وأنزل الله قرآن لأربع وعشرين خلات من رمضان أو كما قال. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Apa maksud hadis tersebut? Suhuf Ibrahim wa Musa dalam surah Al-A'la. Suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Suhuf lembaran Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Dan manakala pula suhuf Musa dengan kitab Taurat yang diturunkan juga pada Nabi Musa AS, diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Dan manakala Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS, Al-Masih, gelaran Nabi Isa AS, Allah. Ya? Kalau orang Kristian dia kata apa? Jesus. Dia bukan konsep Trinity, tuan-tuan. Itu perbezaan perbandingan antara agama Kristian dengan agama Islam. Sebab itu kita perlu dialog untuk menerangkan mereka perbezaan. Kita juga mengakui bahawa kita beriman dengan Nabi Isa AS selain Nabi kita Rasulullah SAW. Tidak sama konsep kita beriman dengan mereka, orang-orang yang beragama Kristian. Kita kena terangkan mereka dengan penuh hikmah, atau dipanggil dalam istilah bahasa Inggeris yang mana hikmah, wisdom. Baik. Manakala kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan manakala kitab Al-Quranul Karim, atau juga dipanggil Al-Furqan, ataupun Al-Tanzil, diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ya? Itu menurut riwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Inilah yang nyatakan bahawa keberkatan ataupun keistimewaan bulan Ramadan ini bukan hanya diturunnya Al-Quranul Azim, bahkan juga sebelum Al-Quran, kitab-kitab Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam juga diturunkan juga dalam bulan Ramadan. Sebab itu kita kena menghayati keseluruhan kitab-kitab tersebut dalam Al-Quranul Karim. Dari manakah kita cara-cara dan kita nak menghayati keutamaan dia Al-Quran, apa dia? Allah SWT berfirman, hudal linnas wa bayyinatin minal hudal furqan, ayat yang saya bacakan tadi, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembezaan antara yang hak dan yang batil. Ini merupakan pujian bagi Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quran ini yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati hamba-hambanya yang beriman, yang benarkan dan mengikutinya. Maknanya hamba-hamba yang beriman membenarkan Al-Quran dan mengikuti sepenuhnya Al-Quran, maka itu yang dikatakan menjadi petunjuk dan penjelasan pada manusia, hamba yang beriman. Dan manakala wabayinatin Abu Hurayanya, dan penjelasan masa itu dalil dan hujah yang nyata serta jelas bagi orang yang memahami dan memerhatikan Al-Quran. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Wahyu daripada Allah SWT diturunkan kepada Rasulullah SAW, Al-Quranul Karim. Ia juga bukan hanya wahyu, ia juga adalah mukjizat yang besar yang Allah Taala berikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman nabi-nabi, rasul-rasul sebelum baginda Rasulullah Sallam, mukjizat kepada Nabi Isa Alaihissalam. Nabi Isa boleh mengubati orang yang boleh mati, boleh menghidupkan orang yang mati, mengubat orang yang penyakit sopak. Itu Nabi Isa Alaihissalam yang Allah anugerahkan mukjizatnya. Nabi Musa Alaihissalam mukjizatnya apa dia? Tongkat yang boleh menewaskan ketika itu pada zaman Nabi Musa AS berlawanan dengan ahli-ahli sihir, yang mana ahli-ahli sihir ini di bawah pemerintahan Fir'aun. Namun ketika itu Allah anugerahkan tongkat kepada Nabi Musa AS. Dengan tongkat tersebut, mukjizat yang Allah anugerahkan Nabi Musa AS, menewaskan ahli-ahli sihir. Banyak lagi mukjizat yang Allah anugerahkan Nabi Dawud Rasul. Begitu juga kepada baginda Rasulullah SAW, apa dia? Al-Quranul Karim. Kerana pada zaman baginda awal Islam di Mekah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan golongan-golongan yang boleh bersyair, berpujangga macam sastrawan, bersajak, bersyair, pujangga. Jadi Al-Quran ini lebih hebat daripada syair-syair ataupun sastrawan-sastrawan. Itu maknanya kehebatan dan keistimewaan Al-Quran Nur Karim. Tadi mana di sini apa dia hadirin hadirat Allah sekalian? Kebenaran ajaran di bawahnya itu merupakan petunjuk. Yang mana petunjuk ini yang sebenarnya menentang kesesatan, menentang kemungkaran, menentang kebatilan. Dan juga Al-Quran ini bimbingan yang membawa, yang melawan penyimpangan, dan juga melawan kebatilan. Dan juga Al-Quran ini serta pembeza di antara yang hak yang benar dan juga yang batil. Serta dalam kandungan Al-Quran kali ini juga antara yang halal dan yang haram. Jadi ini jelas. Maka di dalam peristiwa kita mengingati Nuzul Al-Quran Karim, hadirin hadirat Allah sekalian, kita kena memahami dan mengamalkan dari taulah yang benar, yang mana kebenaran dan juga yang kebatilan. Dan jangan kita lupa, selain daripada peristiwa penurunan Al-Quranul Karim pada Ramadan Al-Mubarak ini, jangan kita lupa kita perbanyakkan amalan-amalan Ramadan inilah amalan bersedekah. Dan juga selain daripada amalan bersedekah, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT kerana keberkatan Ramadan ini yang mulia ini Allah perkenankan doa hamba-hambanya. Wa iza sa'alaka ibadi anni qarib fa inni wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, Allah berfirman. Ya, jadi maknanya apa di sini? Bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat padanya. Fa inni qarib, aku dekat, sebenarnya aku dekat pada hambanya. Ujibu da'watad da'i iza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-perintahku. Maknanya apa? Maknanya kita kena mengikuti peraturan dengan bersungguh-sungguh, peraturan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kepada seluruh alam. Maknanya di sini kita kena matuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah perkenankan permohonan hamba-Nya yang berdoa padanya. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Wal yu'minu bi la'annahum yarshudun. Dan mudah-mudahan mereka ini menjadi yang baik dan berada selalu di dalam kebenaran. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar permohonan doa hamba-hambanya. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini kira dekat nak akhir pertengahan Ramadan. Nak masuk 10 akhir Ramadan ini, jangan kita lupa. Jangan kita lepaskan peluang keemasan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita kena berbanyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Apa saja hajat kita, permohonan kita, Allah perkenankan doa hamba-Nya. Sebab apa? Kita kalau selalu kita bermunajat berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan dekat kepada hamba-Nya. Jika kita jangan-jangan berdoa, Allah Ta'ala jawab kepada kita. Sebab itu kita selalu lazimlah kita berdoa kepada Allah SWT. Maka Allah akan dekatkan kepada hamba-Nya. Hadirin hadirat Allah sekalian, masa pun dekat-dekat nak habis dah. Sebab tempoh tazkirah ni dibagi 20 minit, 30 minit daripada sambung witir, tuan-tuan. Oleh itu, dalam kesempatan keberkatan yang mulia Ramadan ini, hadirin hadirat, jangan kita lupa di antara peristiwa yang dalam Islam yang besar, selain kita mengingati nuzul penurunan Al-Quran Karim, kita jangan lupa peristiwa yang kebesaran dalam Islam yang menyebabkan umat Islam berjaya mencapai kejayaan demi kejayaan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Apa dia peristiwa-peristiwa tersebut, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama, peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Umat Islam hanya tenteranya tak ramai, 300 orang, dibandingkan tentera musyrik Quraisy beribu-ribu.
Akhirnya Allah berikan kejayaan kerana keberkatan hikmah Ramadan yang mulia. Umat Islam berjaya menewas tentera musyrikin yang beribu-ribu, yang terkorban ramai di kalangan musyrikin 70 orang. Pembesar-pembesar yang terdiri daripada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan yang lain sewaktu dengannya. Allah Ta'ala beri kemenangan Ramadan Al-Mubarak, peristiwa peperangan Badar Al-Kubra, kerana kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka Allah berikan kejayaan kepada mereka yang umat Islam sedikit tapi dapat menewaskan yang ramai dengan izin Allah SWT. Yauma taqal jama'ani fa bi isrillah. Hari yang mana pertemuan antara golongan yang hak dan yang batil dengan izin Allah. Waliyaklaman ini maka ditahui oleh orang-orang yang beriman. Akhirnya percaya golongan orang-orang yang beriman. Seterusnya lagi yang kedua, peristiwa terbesar dari zaman dia, iaitu pada zaman baginda Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan. Penawanan, pembukaan Fathul Mekah. Berjaya umat Islam mengambil Mekah, mengambil alih Mekah. Pada bulan yang mulia ini yang keberkatan Ramadan Al-Mubarak, sehinggakan Abu Sufyan telah memeluk agama Islam. Keberkatan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan, itu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Begitu juga seterusnya, zaman tentera Islam memerangi tentera-tentera salib, the Crusader, yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayubi, lawan dengan tentera-tentera salib yang rajanya Richard Lionheart, apa lagi, Frederick daripada Jerman, seorang lagi raja daripada Perancis bergabung. Mereka nak menawan kota Mekah, Kaabah dan Masjid Nabawi Madinah, tapi tidak berjaya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang nak mengambil perancangan jahat itu, tetapi perancangan Allah lebih hebat daripada mereka. Akhirnya tertungkil ataupun tertumpuk. Tumpuk terus yo tentera-tentera salib yang dipimpin oleh Raja de Friedrich dari Jerman dan raja daripada Perancis, saya tak ingat apa nama dia. Perancis nama dia bunyi hujung dia ada OO sesuk, nama dia pelik sikit. Dan juga Raja Richard Lionheart, tenteranya hancur habis. Dan dalam satu perangan tersebut di antara tentera Salahuddin Al-Ayubi dengan tentera salib, satu tempat namanya Hittin, the Battle of Hittin. Peristiwa peperangan Hittin ini berlaku dalam bulan Ramadan. Akhirnya Allah SWT berikan kejayaan demi kemenangan kepada tentera-tentera Islam di bawah kepimpinan Salahuddin Al-Ayubi di dalam perangan the Battle of Hittin. Dan begitu juga seterusnya, banyak peristiwa-peristiwa di dalam bulan Ramadan ini yang mana umat Islam berjaya mencapai dalam peperangan melawan dengan tentera-tentera yang musuh pada tentera Islam. Contohnya lawan dengan tentera Tatar Mongol di Enjalut di Mesir, dipimpin Sultan yang warak dengan Sheikh Izzuddin As-Salam, yang ulama yang terkemuka yang menulis kitab fiqh. Akhirnya berjaya dalam keberkatan Ramadan menewaskan tentera-tentera Tatar, satu tempat yang bernama The Battle of Enjalut di Mesir, di Enjalut. Semua peristiwa ini memberi semangat dan motivasi kepada kita umat Islam bahawa kita jika menghayati dengan keberkatan Ramadan ini, Allah Ta'ala akan berikan kejayaan demi kejayaan di dunia sehingga juga ke akhirat. Akhir kata, jangan kita lupa bahawa pada 10 akhir Ramadan ini kita kena perbanyakkan bangun bermunajat dan qiyamul lail kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 akhir Ramadan ini tidak ketinggalan dalam melaksanakan melakukan qiyamul lail. Yang penting kita qiyamul lail, tuan. Jangan belalai. Belalai itu maksudnya kita tidur belalai. Tuan-tuan fahamlah kan? Apa dia belalai? Qiyamul lail tak apa, jangan belalai. Kalau belalai, wallahu a'lam. Jadi sebab itu Allah Ta'ala berikan kita usia yang panjang umur dalam Ramadan tahun ini. Kita kena perbanyakkan berdoa. Dengan kita perbanyakkan berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun hadapan dipanjangkan usia kita, dapat kita melaksanakan amalan ibadah yang soleh, dan mudah-mudahan amalan kita ini diperkenankan, diterima oleh Allah SWT. Dan jangan lupa perbanyakkan sedekah, dan kita selalu kena banyak berzikrullah, berselawat ke atas baginda Rasulullah SAW.
dalam keberkatan Ramadan, insya-Allah kita akan dapat ganjaran yang besar. Jangan kita tengok, bukan tengok macam mana tuan. Rancangan TV, doa yang kata kita menyambut Ramadan, tapi menyambut Ramadan dengan penuh tari menari. Gelek sana, gelek sini. Macam mana nak dapat keberkatan Ramadan tuan? Ini masalah tuan. Kalau boleh kita kurang tuan. Tari menari banyak. Kalau budak-budak sekolah. Orang Ramadan kita baca berselawat, beristighfar ataupun kita berzikir, berselawat, banyak doa. Ini menari banyak. Sambut Ramadan menari sana menari sini. Saya tertengok buka tutup tu tuan. Apa macam ni? Kita sambut Ramadan ni yang mulia ini, jangan mencemarkan Ramadan. Kalau kita tak nak cemarkan Ramadan, kita kena perbanyakkan amalan soleh. Kita tengok contoh sejarah yang terbesar Islam tadi. Kenapa umat Islam berjaya bersama Rasulullah SAW sehingga sempat Rasulullah SAW berjaya? Kerana mereka tidak mencemarkan Ramadan tersebut. Dengan penuh Ramadan, dia mereka melakukan dan melaksanakan amal ibadah yang soleh. Sebab tu mereka mendapat kejayaan demi kejayaan. Jika kita nak menjadi demikian, insya-Allah kita juga akan dapat kejayaan dengan syarat kita kena jaga dan pelihara Ramadan tersebut tidak tercemar insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Sebelum mengakhiri dengan baca doa, saya buat pengumuman yang pertama.